Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam ilmu, pemahaman, serta kita minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita pelajari benar-benar menjadi ilmu alat, ilmu sarana untuk mengantarkan kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Dan terakhir kita sudah selesaikan bab masdar, ya, bab masdar isim isim yang serupa dengan fi'il di pasal yang terakhir, pasal 13, yaitu isim-isim yang serupa dengan fi'il. Dan ketika membahas isim-isim yang serupa dengan fi'il, kita sudah selesaikan sub pasal yang pertama tentang masdar, ya, secara mendetail sudah kita selesaikan sub pasal tentang masdar, menunjukkan bahwa masdar salah satu isim yang bisa beramalan seperti fi'il. Ya, masdar dengan berbagai bentuknya sebagaimana telah kita jelaskan bisa beramalan seperti fi'ilnya, ya, mengandung makna perbuatan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis isim yang kedua, yaitu isim fa'il. Isim fa'il juga termasuk jenis isim yang memungkinkan beramalan seperti fi'ilnya. Sehingga seringkali dalam kita membaca kitab-kitab para ulama, seringkali isim fa'il memiliki maf'ul bih. Seringkali isim fa'il memiliki fa'il. Karena seolah-olah isim fa'il itu adalah fi'il itu sendiri. Ya, fi'il ma'lum itu sendiri. Contohnya pada ayat Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, di situ mukhlishina isim fa'il. Mukhlis, ya, muf'ilun. Wazannya muf'ilun. Dia memiliki maf'ul bih yaitu ad-dina. Mukhlisina lahu ad-dina. Ad-dina adalah maf'ul bih dari mukhlisin. Dan kondisi seperti ini sering terjadi. Isim bisa memiliki maf'ul bih. Yaitu isim fa'il bisa memunculkan maf'ul bihnya. Karena mukhlisina di situ mengandung perbuatan. Yaitu akhlaso yukhlisu. Nah, ini yang akan kita bahas di jenis isim yang kedua. Yaitu jenis isim yang kedua, yakni adalah isim fa'il. Isim fa'il juga bisa beramalan seperti fi'il ma'lumnya. Maka kita simak, ya, pengantar dari isim fa'il. Ya, ana bacakan dulu. Ismul fa'ili, ya, ismul fa'ili, isim fa'il. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala si Mustafa al-Ghulayni menjelaskan ismul fa'ili sifatun tu'khadhu minal fi'li al-ma'lumi. Ya, isim fa'il merupakan suatu sifat yang diambil dari fi'il ma'lumnya. Dia merupakan sifat dari fi'il ma'lumnya. Litadulla ala ma'nan waqa'a minal mausufi biha. Menunjukkan makna, ya, waqa'a minal mausufi yang waqa'a minal mausufi.
Ya, terdapat pada isim yang disifatinya. Mengandung makna, menunjukkan adanya makna yang terdapat pada isim yang disifatinya. Menunjukkan adanya makna, ya, yang terdapat pada isim yang disifatinya. Makna apa? Yakni makna perbuatan. Ya, au qama bihi ala wajhil hudusi, yaitu atau maksudnya adalah qama bihi ala wajhil hudusi, yaitu isim fa'il dia memiliki makna dalam hal perbuatan, ya, mengandung perbuatan. La subut, namun keadaannya tidak tetap. Isim fa'il dia mengandung perbuatan, namun keadaannya tidak tetap. Subut, ya. La subut, la as subut, ya, tidak tetap keadaannya. Misalkan begini contohnya di sini, kakatibin dengan wa mujtahidin. Katib, orang yang menulis. Artinya orang yang menulis itu terkadang ia tidak menulis, mungkin membaca, ya, mungkin menonton atau dengan kegiatan belajar lainnya. Sama mujtahidun, orang yang rajin. Mungkin sekali-kali dia malas. Mungkin sekali-kali dia tidak semangat, tidak rajin. Maka isim fa'il sekali lagi, yaitu isim sifat yang menunjukkan adanya makna perbuatan, namun keadaannya tidak tetap. Namun keadaannya tidak tetap. Lalu apa yang tetap? Kalau yang tetap namanya sifat musyabbaha. Nanti akan dijelaskan. Sifat musyabbaha yaitu sifat yang dibentuk dari fi'il sulasi lazim, sifat yaitu berupa masdar, bentuknya berupa masdar, berasal dari fi'il sulasi yang lazim. Contohnya seperti fatinun, ya. Fatinun artinya cerdas. Contohnya misalkan as-sobiyu fatinun. Anak kecil itu cerdas, pintar. Maka sifat pintar ini selalu melekat tetap pada si anak kecil tersebut. Nah, namanya ini sifat musyabbaha. Kalau sifat musyabbaha, maka keadaannya subut. Sifat itu subut, melekat selalu pada mausufnya. Tapi kalau isim fa'il, dia tidak las subut, tidak tetap. Kenapa begitu? Karena isim fa'il mengandung perbuatan. Sehingga yang namanya perbuatan, maka dapat berubah-ubah dan terus bisa diperbaharui. Dapat namanya perbuatan, sesuatu yang dapat berubah-ubah dan dapat diperbaharui sesuai dengan keadaan waktu. Ya. Taib. Nah, kemudian penjelasannya, wa inna ma qulna ala wajhil hudusi, yang dimaksud yang kami katakan yaitu mengandung makna perbuatan atau kejadian, innama, hanyalah yang kami maksudkan adalah yaitu litakhruja as-sifata al-musyabbahata, untuk membedakannya antara isim fa'il dengan sifat musyabbaha. Untuk membedakannya dengan sifat musyabbaha. Ya. Apa perbedaannya? Fa'innaha qa'imatun bil mausufi biha ala wajhi thubuti wad dawami. Kalau sifat musyabbaha, dia terhadap mausufnya itu tetap. Ya. Dia mensifati mausufnya dalam kondisi subut wad dawam. Dalam kondisi subut wad dawam, tetap dan berkelanjutan, terus menerus. Tadi seperti contoh tadi asobi yufatinun, anak kecil itu cerdas, maka sifat cerdasnya ini senantiasa ada, tetap terus menerus pada diri anak kecil itu. Baik. Nah, jadi isim fa'il menunjukkan makna perbuatan dapat berubah-ubah, sedangkan sifat musyabbaha menunjukkan adanya keadaan yang tetap. Ya. Itu insya Allah jelas. Kemudian, fa'ma'naha da'imun sabit. Maknanya da'imun, terus menerus dan sabitun tetap. Ka'annahu minas
sajaya wa tabai'a al-lazimah. Al-lazimata. Seperti watak, ya, seperti contohnya watak atau tabiat yang tetap. Jadi ciri khas sifat musyabahah itu berkaitan dengan watak atau tabiat al-lazimah yang tetap. Tadi contohnya cerdas, atau sifat-sifat atau watak, ya, tabiat yang lain. Ya, selama berasal dari fi'il sulasi yang lazim. Contoh tadi fatinun dari fatina, dari fi'il madi fatina. Ya. Baik. Nah, kemudian wal muradu bil hudusi, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan? Yang dimaksud dengan perbuatan yang menjadi kandungan makna dari isim fa'il adalah an yakuna al makna al qaima bil mausufi mutajaddidan, saya ulangi, ya benar, mutajaddidan bitajaddudil azminati, yaitu sesuatu yang dapat berubah-ubah. Sesuatu perbuatan itu ada sesuatu makna yang sesuatu makna al-qa'im bil mausuf yang dia mengenai mausuf mutajaddidan berubah-ubah bitajaddudil azminati, ya, mengikuti perubahan waktu, ya, dapat diperbaharui berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman. Taib. Itu namanya hudus, ya, perbuatan. Wasifatu al-musyabbahatu ariyatun an makna zamani kama sata'allamu. Sedangkan sifat musyabbahah dia terlepas dari makna waktu sebagaimana, ya, engkau apa akan ketahui. Kan nanti akan jelaskan. Baik, sekarang kita masuk pada wazan-wazannya. Kita masuk pada wazan yang pertama, yakni sulasi mujarrad, isim fa'il yang berasal dari sulasi mujarrad. Berikutnya adalah waznuhu minas sulasi al-mujarradi. Wazan dari isim fa'il berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Yaitu sulasi mujarrad, fi'il yang asal hurufnya ada tiga huruf saja. Yakunu minas sulasi al-mujarradi ala wazni fa'ilin takatibin. Isim fa'il yang berasal dari sulasi mujarrad mengikuti wazan fa'il. Fa'ilun, ikut wazannya fa'ilun sebagaimana kita paham. Contohnya katibun, katib, ya. Contoh wazannya adalah fa'il. Contohnya di sini katib dari fi'il madi kataba. Kataba sulasi mujarrad. Baik. Maka wa in kanat ainul fi'li mu'allatan, kalau ain fi'ilnya kalau di sini contoh kataba tadi taknya gitu, ya, kalau ain fi'ilnya itu huruf ilat mu'allatan, tengah-tengahnya huruf ilat gitu mudahnya, tanqalibu fismil fa'ili hamzatan, maka diganti dengan hamzah. Sarannya begitu, diganti saja dengan hamzah. Contoh mana contohnya di sini? Fasmul fa'ili min ba'a, contohnya isim fa'ilnya dari ba'a yabi'u. Apa contohnya di sini? Nanti kita sebutkan, ya. Kita baca dulu. Ba'a yabi'u itu maknanya menjual. Ya, di situ ba'a lihat tengahnya ain fi'ilnya berupa alif, yaitu berupa huruf ilat. Kemudian soda yasidu sama soda juga ada huruf ilatnya tengahnya. Koma juga sama, ain fi'ilnya atau tengahnya ada huruf ilat. Kola yakulu juga sama. Ya, kalau soda yasudu maknanya soda apa lagi? Soda yasidu maknanya memburu. Ya, memburu. Koma yakumu jelas berdiri. Kemudian kola yakulu berkata. Maka untuk ba'a, maka isim fa'ilnya ba'i'un gitu. Tinggal diganti saja dengan hamzah. Ya, diganti dengan hamzah. Tambahkan hamzah itu di situ. Kemudian tadi soda jadi so'idun. Koma jadi ko'imun. Kola jadi ko'ilun. Insyaallah mudah. Baik, berikutnya anda bacakan dulu. Wa in kanat ghaira mu'allatin.
Ya, tabqu ala haliha jika in kana ghaira mu'allatin. Apabila ain fi'ilnya yang berupa wawu atau ya tidak difungsikan sebagai huruf ilat. Kalau tidak difungsikan sebagai huruf ilat bagaimana? Jadi bukan huruf ilat. Kalau huruf ilat itu kan yang tidak ada harokatnya. Alif, wawu, ya tanpa harokat. Kalau alif jelas ya. Alif jelas tanpa harokat. Karena dia pasti sukun. Tapi waw dan ya ini statusnya bisa sebagai huruf ilat, bisa juga bukan. Kenapa? Waw dan ya dikatakan menjadi huruf ilat ketika sukun saja. Sehingga kalau bukan sukun, maka bukan huruf ilat. Walaupun dia tadi ada di tengah-tengah, atau di awal, atau di akhir kata. Nah, kata Syekh, wa in kanat ghaira mu'allatin tabqu 'ala haliha. Kalau bukan huruf ilat, maka tetap pada kondisinya, pada keadaannya. Jadi, apabila ain fi'ilnya, terutama berupa huruf waw atau ya, tidak difungsikan sebagai huruf ilat, ya, artinya waw atau ya itu tetap berharokat, berarti nggak bahas alif ya, karena kalau alif kan nggak bisa diharokati memang. Waw dan ya tetap berharokat, sebagaimana huruf sahih, maka ketika dijadikan isim fa'il, waw dan ya-nya tetap pada keadaan semula. Tidak diganti dengan hamzah. Tidak diganti dengan hamzah. Ya, tetap menggunakan waw atau ya. Contoh. Contohnya di sini apa? Fasmul fa'ili. Contoh isim fa'ilnya dari awiro ya'waru. Di sini ya. Awiro ya'waru, contohnya awiro ya'waru, buta sebelah mata. Buta sebelah mata. Kemudian, ayisa ya'yasu, ayisa ya'yasu, putus asa. Kemudian, ada soida yasyadu, ini mengangkat kepala karena angkuh, karena sombong. Mengangkat kepala karena sombong. Tadi, soida yasyadu, Aisyah Yasu putus asa. Soida Yasyadu mengangkat kepala karena sombong. Taib. Dan seterusnya. Awirun. Maka di sini isim fa'ilnya ada Awirun, ada Ayisun, ada Soyidun. Jadi tetap wawunya tetap, ya-nya tetap dipakai, ya-nya juga tetap dipakai. Wawu pada Awiro menjadi isim fa'ilnya Awirun tetap. Wawunya dengan harokat kasrohnya. Ya, dan dia bukan huruf ilat karena bukan huruf ilat. Kemudian ayisa menjadi ayisun. Ya, ya-nya juga tetap dengan harokat kasrohnya. Kemudian soyida jadi soyidun juga dibiarkan saja apa adanya. Taib. Fa'i'laluha fismil fa'ili tabi'un li'i'laliha fi fi'lihi. Ya. Nah, jadi kemu'talan, mu'talnya wawu dan ya pada isim fa'il, ya, sehingga tadi diganti hamzah, mu'talnya ya, isim fa'il tadi, sehingga tadi diganti hamzah, itu mengikuti mu'tal pada fi'ilnya. Ya, mengikuti mu'tal pada fi'ilnya. Sama, tadi kalau fi'ilnya mu'tal, ya isim fa'ilnya juga ikut mu'tal. Ya, sehingga diganti hamzah. Tapi kalau tidak mu'tal fi'ilnya, maka isim fa'ilnya juga tidak mu'tal. Taib, itu kaidah umumnya. Jelas ya, insyaAllah. Kemudian, waqad ata fa'ilun biqillatin. Ya, hadir dalam kondisi sedikit, terhitung sedikit, kadang-kadang isim fa'il itu bermakna isim maf'ulnya. Qad ata fa'ilun biqillatin muradan bihi ismul maf'uli. Terkadang isim wazan fa'ilun bermakna isim maf'ulnya. Qaqaulihi ta'ala contohnya dalam ayat surat Al-Haqqah ayat 21 bahwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang diridhoi.
Maka di sini fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka radiyah maknanya mardiyah. Radiyah kan isim fa'il. Radiyah fa'ilatun. Maka maknanya adalah mardiyah, mardiyatun. Maknanya diridhoi itu. Bukan meridhoi. Dan terjemahnya tadi gimana? Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Padahal isimnya, sigohnya isim fa'il. Tapi maknanya adalah isim maf'ul, yaitu mardiyah. Tapi begitu pula dalam syair, wa qawlu syair, da'il makarima la tarhal libugyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imu al-kasi. Saya ulangi, da'il makarima la tarhal libugyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imu al-kasi. Nah, di situ ya, di situ ada ta'im atau ta'im al-kasi, maknanya ay al-mat'am al-maksu. At-ta'im al-kasi dua-duanya isim fa'il, tapi diterjemahkannya, disarahnya di sini ay al-mat'amu al-maksu. Artinya, kita artikan dulu syairnya. Tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan itu. Da', ya da' kan jauhilah, tinggalkanlah al-makarima kemuliaan-kemuliaan itu. La tarhal, janganlah kamu berangkat ya libugyatiha untuk mencarinya, mencari-carinya. Waqud, duduklah, karena sungguhnya fa innaka anta ta'imu al-kasi, sungguhnya kamu adalah orang yang diberi makan. Atau imu maknanya tadi mat'am, diberi makan, atau mut harusnya atau im mut'am ya, ai al-mut'am, yaitu orang yang diberi makan. Al-kasi, al-kasi maknanya al-maksu di sini, itu orang yang diberi pakaian. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakum, itulah wazan sulasi mujarrad. Nah, bagaimana dengan wazan yang lain, yaitu ghairu sulasi al-mujarrad, berarti di atas 3 huruf, berarti 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ya, berikutnya waznuhu min ghairi sulasi al-mujarradi, yaitu wazan isim fa'il selain dari sulasi mujarrad. Berarti dari ruba'i, khumasi, sudasi ya, dari huruf yang jumlahnya 4, 5 atau 6. Kita baca yakunu waznu ismil fa'ili min al-fi'li al-mazidi fihi 'ala sulasi wa min ar-ruba'i mujarradan wa mazidan fihi ala wazni mudari'ihi al-ma'lumi bi ibdali harfil mudara'ati miman miman madmumatan. Ya, kita bacakan artinya. Bentuk isim fa'il selain sulasi mujarrad ya, berarti bisa sulasi mazid ya kan, atau ruba'i mujarrad, atau ruba'i mazid. Kan pilihannya cuma itu. Adalah mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya ketika fi'il mudhari'nya kondisinya ma'lum. Ya, bukan majhul. Kondisi ma'lum, mudhari' yang ma'lum. Dengan cara, ya, cara membentuk, ini intinya sedang menyampaikan cara membentuk isim fa'il dari selain sulasi mujarrad, dari fi'il madi, dari fi'il selain sulasi mujarrad. Maka caranya tadi yaitu diganti huruf mudhara'ahnya ya kan, ibdal tadi kan, bi ibdali harfil mudhara'ati, diganti ya huruf mudhara'ahnya pada fi'il mudhari ma'lum tadi, miman madmumatan, dengan mim yang dibaca dhammah, diganti dengan mim yang dibaca dhamma. Lalu tidak hanya di situ, wa kasri ma qabla akhirihi, kemudian dikasroh huruf sebelum terakhirnya. Mudahnya kita coba di sini, kita lihat contohnya mana.
mukrim ya, mukrim, contohnya di sini mukrimin, maka mukrimin fi'il mudhari'nya apa? Madinya akroma kan, berarti mudhari'nya yukrimu. Nah, cara membuatnya dari fi'il mudhari'nya ya, isim fa'il, cara isim fa'il pada selain sulasi mujarrad itu dilihat dari fi'il mudhari'nya. Misalkan tadi mukrimun, mukrimun itu diambil dari fi'il mudhari'nya yukrimu, akroma madinya mudhari'nya yukrimu. Tadi caranya yang pertama diganti huruf mudhara'ahnya, yaitu yu-nya, yu-nya diganti, dihapus, kemudian diganti dengan mim, mim dhammah mu ya. Kemudian huruf sebelum terakhirnya yaitu ro-nya di kasro, jadi yuk mukrimun, selesai. Gitu ya, insyaallah mudah. Demikian juga yang lain, mu'azzim, mu'azzim. Ya, mu'azzim berarti dari azama yu'azzim, sama. Diganti huruf mudhara'ahnya, kemudian dikasrah huruf sebelum diganti dengan mim dhamma, kemudian dikasrah huruf sebelum terakhirnya. Jadi mu'azzimun. Begitu pula mujtami'un sama ya, dari fi'il madhi ijtama'a fi'il mudhari yajtami'u, ya-nya dihapus diganti dengan mim dhamma, kemudian huruf terakhirnya dikasrah, huruf sebelum terakhirnya dikasrah. Begitu pula yang lainnya sama ya, yatakallamu mutakallimun dari yatakallamu, yatakallamu dihapus huruf mudhara'ahnya diganti mim, mim dhamma, kemudian huruf sebelum terakhirnya lamnya di situ, lam tasdidnya di kasrah, jadi mutakallimun, dan seterusnya. Begitu pula yang lainnya, ini banyak sekali ya. Semuanya ini teman-teman tinggal caranya sama. Mustaghfir, dia mutakallim, mustaghfir, mudahrijin, mutadahrijin, muharonjamin, muqasya'arin, iksya'arro ini ya, iksya'arro, yaqasya'iru kan, gitu. Yaqasya'iru iksya'arro, yaqasya'iru. Berarti, yaqasya'iru, berarti dibaca apa? Syafailnya. Yaqo sya'iru berarti muqo sya'irin, muqo sya'irin gitu. Munqadin, muhtajin, mu'inin, mustafidin, dan seterusnya. Ya, insyaallah ini apa? Mudah. Maka di sini sekaligus mengingatkan kita ilmu ya ilalun nahwi. Itu alasan-alasan dalam nahwu. Ya, kita ingat dulu mungkin kita dapat pelajaran alasan kenapa dinamakan fi'il mudhari. Ya, coba kita merojaah, barangkali teman-teman sudah pernah dapat. Ya, disebut fi'il madhi karena dari kata asalnya al-madhi, maknanya as-sabiq, sesuatu yang sudah lewat. Ya, perbuatan yang sudah lewat, waktu lampau ya, perbuatan yang lampau, past tense gitu kan. Jelas kalau itu. Fil amr juga jelas dari asal katanya al amru, perintah, menunjukkan kata kerja perintah. Tapi fil mudhari ini tidak nyambung sebenarnya. Kenapa kok dinamakan fil mudhari? Nah, ada yang pernah dapatkan penjelasannya, kenapa disebut fil mudhari? Kenapa? Karena secara makna apa? Mudhari itu artinya apa? Al-mudhari maknanya al-musyabih. Al-mudhari disebut fi'il mudhari karena maknanya al-musyabih, yaitu artinya musyabih, mirip. Ya. Mirip dengan apa? Mirip dengan isim. Disebut fi'il mudhari karena fi'il yang paling mirip dengan isim. Dari sisi apa? Yang pertama, dari sisi jumlah yang mendominasi ya, di kelasnya masing-masing. Di kelas fi'il, jumlah yang paling mendominasi banyaknya itu adalah fi'il mudhari dibandingkan fi'il madhi maupun fi'il amr dari sisi yang mu'rob. Ya. Fi'il yang paling banyak mu'rob, ya, atau bukan paling banyak, fi'il yang mendominasi sebagai fi'il mu'rob, yaitu ya fi'il mudhari saja. Ya, fi'il mudhari. Sama ya, isim pun ya, yang paling mendominasi mu'rab ya
yaitu isim itu sendiri, isim ya isim mu'rab. Sebagaimana isim itu mu'rab, maka fil mudhari juga mu'rab. Salah satu kesamaannya adalah sama-sama mu'rabnya. Baik. Yang kedua, bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Oleh karenanya tadi, cara membentuk isim fa'il dengan melihat fi'il mudhari'nya. Dari bentuk fi'il mudhari'nya. Karena ada kemiripan. Yukrimu dengan mukrimun. Sama, mirip sekali. Yu'azzimu mu'azzimun. Sama, mirip. Ya. Yajtami'u mujtami'un. Yatakallamu mutakallimun. Ya. Yudakhriju mudakhrijun. Dan seterusnya. Maka ini alasannya. Di balik penamaan fi'il mudhari, karena ada kemiripan. Taib dengan isim. Nah, berikutnya sekarang kita masuk pembahasan yaitu kondisi yang syad, yang ada penyimpangan ya. Wa syadzat, kita lanjutkan. Wa syadzat alfazun ja'at bi fathhi ma qabla akhiri nahu mushabin, muhsanin, mulfajin, muhtarin wa minha sailun muf'amun. Terjadi pula penyimpangan yaitu pada kata-kata dengan harokat fathah pada huruf sebelum terakhirnya. Contoh-contoh kata mufradat yang terdapat harokat fathah pada huruf sebelum akhir. Contohnya begini. Contohnya di sini tadi mana? Mushab. Nah, mushab itu haknya kan fathah. Ya, haknya itu apa? Fathah. Ini menyimpang. Harusnya isim fa'il itu huruf sebelum terakhirnya kasro. Apalagi ini membahas selain sulasi mujarro. Tadi rumus bakunya, rumus utamanya, yaitu dari fi'il mudhari'nya dihapus huruf mudhara'nya, diganti mim doma, terus huruf sebelum terakhirnya di kasro. Kok ini huruf sebelum terakhirnya di fathah, berarti mengalami penyimpangan. Gitu saja mudahnya. Contohnya di sini mushab dari kata fi'il madinya ashaba, mudhari'nya yushibu, artinya orang yang panjang bicaranya. Orang yang banyak ngomong, mungkin gitu ya. Orang yang banyak ngomong. Kemudian ada muhson, ya, muhson. Nah, kita sering dengar istilah muhson ini. Terutama dalam bab fikih ya. Yaitu dari kata ahson, ahsona yuhsinu muhsonun. Padahal harusnya muhsinun gitu kan, tapi ini karena yang sering dipakai muhson itu orang yang sudah beristri. Orang yang beristri. Baik, maka ini juga terjadi penyimpangan. Juga sama mulfaj. Ya, mulfaj orang yang fakir, orang yang bangkrut. Sama alfaja yulfiju mulfajun. Harusnya kan mulfijun. Juga begitu muhtarun juga sama muhtar dan seterusnya. Muhtar orang yang hilang akalnya, pikun ya, orang yang pikun. Tapi begitu pula yang lainnya ya, sailun muf'amun, muf'amun orang yang penuh air, orang yang penuh membawa air, muf'amun ya, harusnya kan muf'imun, membawa air. Bukan dibawa air, muf'am ini seolah-olah dibawa air. Wallahu a'lam, itu contoh-contohnya disebutkan di sini. Tapi begitu pula ada bentuk lain yang menyimpang. Demikian juga terjadi penyimpangan ya, pada fa'ilun yang berasal dari fi'il madi af'ala. Pada isim fa'il yaitu berbentuk fa'ilun ya. Padahal berasal dari fi'il madi af'ala. Harusnya kan muf'ailun. Kok ini pakainya fa'ilun? Padahal fa'ilun itu miliknya sulasi mujarrad. Kok ini pakainya fa'ilun? Nah, itu berarti menyimpang juga. Fi'il madinya af'ala, wazannya, kok isim fa'ilnya fa'ilun? Berarti syad, menyimpang. Harusnya apa? Muf'ailun gitu kan. Wa kadzalika syadzat alfazun ja'at min af'ala ala fa'ilnya. Terjadi penyimpangan lafad-lafad yang datang berasal dari wazan af'ala tapi isim fa'ilnya fa'ilun. Contohnya a'syaba al-makanu fahuwa a'syibun. Ya, di sini a'syaba al-makanu fahuwa a'syibun ini kalimat, ya, ini contoh.
tempat yang berumput, ya, tempat yang berumput, tempat yang berumput. Maka di sini fahuwa ashibun, isim fa'ilnya ashibun. Kemudian juga ai fa'al ghulamu, pemuda yang hampir belia, pemuda yang hampir belia, pemuda yang hampir belia, ai fa'al ghulamu. Maka isim fa'ilnya ya fi'un, bukan mu fi'un, tapi ya fi'un gitu. Au rasa asyajaru, pohon yang hijau daunnya, pohon yang hijau daunnya, maka isim fa'ilnya warisun gitu. Ya, ini juga termasuk yang syadz. Wa qabala al makanu fa huwa baqilun, sama itu isim fa'ilnya baqil, ya. Bukan mubqil tapi baqil, mengikuti rumus yang syadz ini. Baik. Wa in banaitahu min abwabi af'ala wa anfa'ala wa afta'ala al mu'tallati al-aini fa in kanat ainul fi'li mu'talatan a'laltaha fi ismil fa'ili. Nah, sekarang kita bahas jika engkau membentuk isim fa'ilnya dari wazan-wazan berikut ini, yaitu af'ala, infa'ala, ifta'ala, sedangkan kondisinya itu ada huruf ilat pada ain fi'ilnya. Kondisinya ada huruf ilat pada ain fi'ilnya. Ada huruf ilat pada ain fi'ilnya, ilatnya itu bisa berupa wawu atau ya. Ya. Maka bentuk isim fa'ilnya bagaimana? Kita baca lagi di sini. Fa in kanat ainul fi'li mu'tal mu'allatin, mu'talatin mungkin, mu'allatin sama saja. A'laltaha fi ismil fa'ili, maka bentuk isim fa'ilnya tetap mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya. Tetap mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya. Taba'an li mudhari'ihi. Ya, tetap mengikuti fi'il mudhari'nya. Tetap mengikuti fi'il mudhari'nya. Walaupun ada huruf ilatnya. Ini ingat, ini kondisinya ghairu sulasi mujarrad. Nanti kita lihat contoh lebih jelas. Fasmul fa'ili, maka contohnya isim fa'il dari wazan af'ala. Contohnya di sini adalah a'ana yu'inu. Lihat, a'ana di sini, a'ana yu'inu, a'ana yu'inu. Lihat, a'ana ada apa? Ada huruf ilatnya kan, alif di situ. Yu'inu juga ada tentunya, ikutlah. Pasti ada huruf ilatnya berubah jadi ya di sini. Kemudian ketika kita bentuk jadi isim fa'il, maka jadi apa? Mu'ainun. Jadi mu'ainun. Caranya sama, dibuang huruf mudhara'ahnya pada fi'il mudhari'nya, kemudian diganti mim doma. Ya, bedanya di sini huruf terakhirnya menggunakan huruf ilat. Dibiarkan saja tadi kan, diikuti saja fi'il mudhari'nya apa adanya seperti fi'il mudhari'nya. Yu'inu berarti isim fa'ilnya mu'inun gitu, ikut saja. Ya. Berarti rumusnya pada wazan af'ala, infa'ala, ifta'ala, jika ada ilat pada ain fi'ilnya, maka isim fa'ilnya mengikuti fi'il mudhari'nya. Biarkan apa adanya. Contoh kedua, ista'ana, wazan yang ini wazannya enggak disebutkan di sini. Ista'ana itu a'an ista'ana yasta'inu, harusnya ini istaf'ala yastaf'ilu ya wazannya. Wallahu a'lam, kita baca dulu. Ista'ana yasta'inu, maka musta'inun itunya apa? Isim fa'ilnya musta'inun. Ada empat ini harusnya wazannya. Af'ala, infa'ala, ifta'ala dengan istaf'ala, tambahkan. Ada empat ya. Tambahnya adalah istaf'ala. Karena di sini contohnya pakai istaf'ala. Ista'ana, yasta'in. Ya, jelas sih. Tadi kalau mu'ainun, orang yang menolong. Kalau musta'inun, orang yang minta tolong. Minta tolong. Ya, kalau tadi mu'ainun menolong. Ya, kalau musta'inun, minta tolong. Itu beda ya. Kemudian, perhatikan. Yang ketiga, inqada yanqadu
isim fa'ilnya munqadun. Munqadun yaitu orang yang mengikuti, orang yang mengikuti. Begitu pula yang terakhir, ihtala yahtalu muhtalun. Pokoknya ikuti saja keadaan fi'il mudhari'nya. Dibiarkan saja huruf ilatnya mengikuti keadaan fi'il mudhari'nya. Kalau ilatnya di fi'il mudhari'nya dengan ya, ya ikuti saja dengan ya. Kalau dengan alif, ya ikuti saja apa adanya pakai alif. Contohnya tadi, inqoda, yanqodu. Isim fa'ilnya juga tetap ada huruf ilatnya pakai alif. Munqodun, gitu, nggak diganti. Tapi ya, insyaAllah ini jelas. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimahullah. Ya, kita bahas dulu. Ini banyak contoh-contohnya di sini. Intinya, sebenarnya intinya dulu kita bahas rumusnya apa. Wa in kanat ghairu mu'allatin lam tu'illaha fismil fa'ili. Tatsbi'u ya, fi dhalika atau tutsba'u fi dhalika mudhari'uhu. Nah, jadi gini. Jika apa? Wa in kanat ghairu mu'allatin lam tu'illaha fismil fa'ili. Jadi kita bayangkan lagi, apabila ada huruf ilat, ya, diberi harokat, huruf ilat diberi harokat, berarti kan tidak jadi huruf ilat. Nah, tadi kan kalau tadi kita membahas yang ada huruf ilatnya. Nah, sekarang ada huruf wawu atau ya, tapi berharokat pada fiilnya. Berarti bagaimana membentuk isim fa'ilnya? Maka dijawab di sini tutba'u fi dzalika mudhari'u. Maka ikuti saja fi'il mudhari'nya apa adanya. Kalau di fi'il mudhari'nya wawunya kasrah, maka ikuti kasrah. Isim fa'ilnya pun mengikuti kasrah, ngikut fi'il mudhari'nya. Ketika kondisinya ada wawu atau ya tapi bukan huruf ilat. Berharokat. Nah, itu lebih kurang makna wa in kanat ghairu mu'allatin lam tu'illaha fismil fa'il. Jadi kalau ada wawu, huruf-huruf wawu atau ya, dan dia bukan huruf ilat, maka tidak boleh mengikuti ilat juga pada isim fa'ilnya. Tidak, maka isim fa'ilnya tidak mengikuti menjadi huruf ilat. Tidak mengikuti adanya huruf ilat. Tetap diharokati wawu atau ya-nya tersebut sehingga tidak menjadi sebagai huruf ilat. Tutba'u fidzalika mudhari'uhu, mengikuti diikuti fi'il mudhari'nya fidzalika dalam hal itu. Fasmul fa'ili contohnya, contoh yang pertama di sini apa ini? Ya, fasmul fa'ili min ya ahwajani, ya ahwajani al-amru. Ahwaja yuhwiju kan? Yuhwijuni. Ya. Kita lihat pasangannya, isim fa'ilnya di baris yang berikutnya, yaitu muhwijun. Lihat, isim fa'ilnya muhwijun, itu ada wawu. Wawu kan di sini bukan huruf ilat kan? Karena diharokati kan? Nah, ternyata muhwijun ini wawunya berharokat kasrah mengikuti, ya, mengikuti fi'il mudhari'nya juga wawunya berharokat kasrah, itu maksudnya, ya, karena bukan huruf ilat. Mafhum? Taib. Kemudian begitu pula arwaha allahmu yurwihu. Arwaha yurwihu maknanya apa? Berbau busuk. Daging itu berbau busuk. Maka di sini arwaha yurwihu, lihat yurwihunya, yurwihu baunya kasro, maka isim fa'ilnya lihat ya, murwihun ya, baunya juga di kasro. Baunya dibiar tetap ngikutin fi'il mudhari'nya. Begitu pula yang lain sama. Ahwala asabiyu yuhwilu, sama. Yuhwilu nanti fi'il isim fa'ilnya yaitu muhwilun. Gitu ya. Insyaallah yang mudah. Akhwala juga sama. Akhwala rajulu yuhwilu, maka isim fa'ilnya muhwilun. Agyalatil mar'atu tughilu, maka isim fa'ilnya mughilun. Wa a'wala yu'wilu, sama isim fa'ilnya mu'wilun. Salah jelas ya. Gitu, insyaAllah mudah. Kemudian, begitu pula contoh yang lain, wa min
Ijtawaro al-qawmu yajtawiruna, maka yajtawiruna berarti isim fa'ilnya mujtawirun gitu. Ngikutin itu apa? Isim isim fa'ilnya mengikuti fi'il mudhari'nya, wawunya, wawu harokatnya tetap ada, tidak diubah-ubah ya. Izdawaju yazdawijuna, sama berarti muzdawijun gitu. Wakhtawashu yakhtawishuna, sama berarti fi'il fa'ilnya mukhtawishun, wawunya tidak dirubah-rubah, dibiarkan apa adanya seperti fi'ilnya. Begitu pula ya'tawanu ya'tawinuna, berarti isim fa'ilnya mu'tawinun, maka selesai ya, jelas. Begitu pula dari isim yang dari fi'il yang lain, dari contoh-contoh yang lain, contohnya di sini banyak sekali contohnya ya. Berarti dibaca istaswabtu, nah itu agak susah. Istaswabtu istaf'ala kan? Istaf'ala, istaswaba kan gitu. Istaswaba. Berarti istaswabtu al-am harusnya kalau al-amru astaswibuhu, istaswaba, astaswibu, harusnya bukan istaswabtu ya, atau istaswabtu al-amro barangkali, ya itu baru cocok. Astaswibuhu, nah sama, astaswibu itu fi'il mudhari'nya dari wazan istaf'ala yastafilu, maka ada huruf waw kasroh ya kan, astaswibu waw kasrohnya, maka ketika dibentuk isim fa'il, maka pasti ada, tetap ada. Menjadi mustaswibun tetap ya. Kemudian begitu pula istahwaza alaihi alghadabu yastahwizu. Maka yastahwizu ada waw yang berkasrah, maka isim fa'ilnya juga mengikuti sama mustahwizun sama ada ya. Tadi ingat fi'il mudhari itu dikatakan mudhari karena mirip dengan isim ya, mirip dengan isim ya. Kemudian istanwaqa al aljamalu yastanwiku, yastanwiku ini juga sama, berarti isim fa'ilnya mustanwikun. Begitu pula istaisati asyatu. Ya, ini wazannya istaf'ala, yastafilu samanya. Istat istaf'ala, ya, berarti istatyasat, istaf'ala, istatyasat, istatyasatisyatu, istaf'ala, yastaf'ilu, yastaf'ilu. Hati-hati bacanya ini agak tergelincir nanti. Istatyashat tisyatu tastatyisu. Nah, berarti tastatyisu, ya-nya ini di kasrah, maka isim fa'ilnya juga biarkan saja ya-nya di kasrah, yaitu mustatyisun. Mafhum? Begitu pula istafyala al-himaru yastafyilu, yastafyilu fi'il mudhari'nya, maka isim fa'ilnya tetap ada, ya kasrohnya tetap ada, dibiarkan itu mustafyilun. Soalnya ini jelas ya, kita tidak terlalu panjang lebar di contoh. Tapi kita lanjutkan. Sekarang kita bahas dua paragraf terakhir. Ya, paragraf ini soalnya mudah, kita sering dapati di pelajaran apa sorof ya. Ya, jadi ini kesimpulannya, kesimpulan plus tambahan faedah. Fasmul fa'ili kama tara tabi'un li mudhari'ihi sihhatan wa i'tilalan. Jadi isim fa'il itu kesimpulannya sebagaimana engkau tahu dia mengikuti fi'il mudhari'nya, baik kondisinya itu sehat, sahih, fi'il-fi'il sahih, maupun kondisi yang mu'tal ya, semuanya mengikuti, mau kondisi yang sahih maupun yang mu'tal. Nah, sekarang faedah tambahannya, wa in banaita ismal fa'ili min fi'lin mu'talin mu'talillam mu'talillami, apabila isim fa'il berasal dari fi'il mu'tal lam, lam fi'ilnya yang mu'tal, fa'ala berarti ujungnya yang mu'tal. Terbayang ya. Contohnya nanti di sini ada da'in, da'in. Dari kata da'a, yada'u. Kan mu'tal, mu'tal lam kan? Fa'ala kan? Mu'tal lam di situ. Nah, bagaimana bentuk isim fa'ilnya? Kita baca tadi.
Wa in banaita ismal fa'ili min fi'lil fi'li mu'talil lami wa kana mujarradan min al wal idafati. Bila isim fa'il berasal dari fi'il mu'tal lam yang tidak disertai alif lam, dilepas ketika dilepas alif lamnya, dan tidak pula sebagai mudhof, maka apa yang terjadi? Maka hudzifat lamuhu fi halatayir raf'i al-jarri, yaitu lam kalimahnya dibuang, ya, lamnya dibuang, lam kalimahnya, kalau lam fi'il pada fi'il, kalau lam kalimah pada isim, itu lam kalimah pada isim fa'ilnya dibuang, ujung isim fa'ilnya dibuang ketika rofa' dan jar. Ketika rofa' dan jar. Tapi kalau mansub kan nanti dibaca, ya. Taib, contohnya, hadza rajulun da'in. Nah, da'in itu isim fa'il. Aslinya kan ad-da'i gitu. Alif lamnya dibuang dan tidak sebagai mudhof, maka dibaca seperti itu. Da'in, maka dibuang lam fi'ilnya, bengkongnya dibuang. Dari kata da'a, ya da'u, jadi da'in. Gitu. Hadza rajulun da'in ilal haqqi mundawin ila ahlihi. Ini adalah seorang laki-laki yang mengajak kepada kebenaran dan orang yang berkumpul pada ahlinya. Orang yang berkumpul kepada ahlinya. Selalu ini jelas, ya. Caranya begitu. Tapi kemudian contoh kedua, tamassak birojulin hadin. Nah, tadi yang marfu, ya, tadi yang rofa. Sekarang yang jar, tamassak birojulin hadin. Aslinya kan al-hadi, ada bengkongnya kan? Al-hadi gitu. Jadi hadin dibuang bengkongnya karena kondisinya jar dan tidak pakai alif lam, tidak mudhof. Tamassak birojulin hadin ilal khairi muktafin. Apa itu? Tamassak birojulin hadin ilal khairi muktafin asaru zawaihi. Asar, ya. Berpeganglah kepada seorang laki-laki yang menunjukkan kepada kebaikan dan mengikuti jejak orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Oh, muktafin asaro, ya. Muktafin mengikuti asaro zawihi. Mengikuti orang-orang, jejak orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Maka di situ hadin contohnya majrur. Nah, insyaallah ini jelas. Nah, sekarang yang terakhir, wasmul fa'ili jarin ala ma'nal fi'lil mudhari'i wa lafzihi. Ya, perhatikan. Nah, isim fa'il berlaku sebagaimana makna dan lafaz fi'il mudhari'nya. Isim fa'il berlaku sebagaimana lafaz dan makna dan lafadz fi'il mudhari'nya. Tadi sudah jelas, ya, contohnya di sini seperti fa'in kulta Khalidun da'ibun fi amalihi. Khalid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam tugasnya. Khalid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam tugasnya. Jadi isim fa'il itu, isim fa'il berlaku sebagaimana makna dan lafadz fi'il mudhari'nya. Maka lafad da'ibun fi amalihi fahuwa fi makna yada'bu fihi. Jadi maknanya sama seperti fi'il mudhari'nya. Da'ibun dari yada'bu, ya, yada'abu afwan, yada'abu fihi, dari yada'abu, da'aba yada'abu berarti. Fihi maknanya sama secara makna maupun secara lafaz. Secara lafaz isim fa'il itu berasal dari fi'il mudhari'nya, secara makna pun mengandung perbuatan, kan, isim fa'il mengandung perbuatan fi'il mudhari'nya, sama. Jadi tadi Khalidun da'ibun fi amalihi itu semakna dengan Khalidun yada'bu fi amalihi, gitu maksudnya. Maka wada'ibun jarin ala lafzi yada'bu, maka sama maknanya dengan fi'il mudhari'nya. Maka lafal da'ibun harokat dan sukunnya sama dengan yada'abu.
sama lafalnya dengan fi'il mudhari'nya. Demikian pula lafaz saya ulangi ala lafzi yada'bu fil harokati wasak saknat ya saknati dari dalam sisi harokat maupun sisi sukun maka bentuk yada'bu yada'bu persis mirip seperti da'ibun ya ini sulasi mujarot ya mirip seperti apa da'ibun tinggal dibuang ya mudhara'ahnya kan dia tambahkan alif hamzahnya di apa dikasrohkan. Kemudian wakazalika mujtahidun demikian pula mujtahidun jarun ala lafzi yajtahidu. Maka dia sama makna dan lafalnya dengan yajtahidu. Dengan yajtahidu. Mengikuti fi'il mudhari'nya yaitu yajtahidu. Fahuwa yumasiluhu harokatan wa sukunan sama mengikuti harokat dan sukunnya. Wajadun fi wazni yajuddu. Begitu pula jadun isim fa'ilnya jadun sama dengan fi'il mudhari'nya yajiddu ayajuddu ya. Sebab asalnya jadun adalah jadidun gitu asli. Asalnya jadidun kemudian ditasydid digabung jadi jadun. Bi'tibaril asli li'anna asla jadin jadidun. Maknanya asalnya jadidun. Asal bentuknya jadidun digabung jadi jadun. Wa asla yajiddu yajududu. Adapun yajuddunya kok di sini yajiddu tadi yajuddu. Asal yajiddunya itu yajududu. Asal yajuddu yaitu yajududu. Asal jadun yaitu jadidun. Asalnya yajuddu yaitu yajududu kalau diuraikan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita jelaskan di pertemuan kali ini. Alhamdulillah selesai pembahasan isim fa'il di pertemuan kita yang ke-42 ya. Dan kita review dulu ada waktu sekitar 4 menit. Kita review yang sudah kita pelajari tentang isim fa'il ya, tentang isim fa'il. Sehingga pertemuan berikutnya kita tinggal lanjut ke isim maf'ul. Ya, kita review sekali lagi tentang isim fa'il dari awal tadi. Bahwasanya isim fa'il itu sifat yang diambil dari fi'il ma'lumnya. Sifat yang diambil dari fi'il ma'lumnya dan dia keadaannya tidak tetap ya berubah-ubah ya dia berubah-ubah ya karena mengandung makna perbuatan tidak tetap kalau tetap nanti jadinya sifat musyabbahat sehingga maknanya seperti tadi mujtahidun ya atau qaimun berarti orang itu berdiri asalnya berdiri tapi sekali-kali dia bisa jadi duduk gitu. Karena tidak tetap dia berdiri terus namanya perbuatan kan. Orang berbuat itu kan tidak selalu dalam kondisi itu. Dia membaca mungkin nanti dia akan menulis, mungkin nanti dia akan menonton dan seterusnya. Sehingga isim fa'il ya karena dia mengandung perbuatan sehingga dia tidak tetap, tidak subut, tidak dawam. Adapun sifat musyabahat tadi dia mengandung makna dawam. Subut karena sifat musyabaha itu berkaitan dengan watak berkaitan dengan perilaku apa si, karakter seorang watak ya contohnya fatinun asobiyu fatinun anak kecil itu fatinun cerdas maka fatinun cerdas ini sifat musyabaha yaitu kecerdasannya senantiasa ada dan terus-menerus melekat pada diri anak kecil tersebut. Taib, itu pengantar dari isim fa'il. Kemudian, isim fa'il ada dua kelompok. Jika dari sulasi mujarot, maka wazannya fa'ilun. Itu saja, insyaAllah mudah. Maka wazannya apa? Fa'ilun. Nah, lalu bagaimana kalau ada huruf ilat? Kalau ada huruf ilat, terutama huruf waw atau ya,
pada ain fiilnya, pada huruf tengahnya, maka huruf ilat tersebut diganti hamzah ketika diubah menjadi isim fa'il. Contohnya ba'a, ba'a artinya menjual, menjadi ba'i'un gitu. Huruf ilatnya, alifnya diganti hamzah, jadi ba'i'un. Qoma jadi qa'imun gitu. Soal jelasnya. Kecuali kalau huruf ilatnya berharokat sehingga tidak menjadi huruf ilat sebenarnya. Maka dibiarkan apa adanya. Pokoknya kaidahnya, kalau ada huruf ilat berharokat, ketika mau dibuat ke bentuk isim fa'il, maka biarkan apa adanya berharokat sebagaimana pada fi'ilnya, pada fi'il mudoreknya. Kemudian, kalau fi'ilnya ghairu sulasi mujarad, bisa berarti sulasi mazid, ruba'i mujarad, atau ruba'i mazid. Maka caranya diambil dari fi'il mudhari'nya, dibuang huruf mudhari'ahnya, diganti dengan mim dhammah, kemudian huruf sebelum terakhirnya diharokati kasroh. Contohnya mukrimun dari yukrimu, yukrimu jadi mukrimu, yu'azzimu jadi mu'azzimun, yajtami'u jadi mujtami'un, yatakallamu jadi mutakallimun, dan seterusnya. Caranya begitu. Lalu yang terakhir, jika dan ada bentuk-bentuk penyimpangan banyak sekali tadi, sebagaimana sudah dijelaskan, tinggal teman-teman baca lagi sendiri. Dan sebagai penutup tadi, poin pentingnya. Nah, poin pentingnya adalah di paragraf terakhir tadi, bahwa secara makna dan lafadz sama. Kalau tadi kita bicara secara lafadz, ya, sekarang kita tutup dengan secara makna, bahwa secara makna isim fa'il itu bisa mengandung makna perbuatan fi'ilnya. Ya, contohnya tadi, da'ibun sama seperti yada'abu. Dalam ayat sebagaimana di pembukaan tadi kita baca, contohnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, pada surat Al-Baqarah ayat 5. Maka mukhlisina lahuddina, adina itu maf'ul bihnya, mukhlisina itu isim fa'il, maknanya sama seperti akhlaso yukhlisu, yaitu memurnikan ad-dina, agama, ibadah. Murnikan ibadah, di situ terjemahnya. Ad-dina maf'ul bih dari mukhlisina. Bisa beramalan seperti fi'ilnya, yaitu akhlaso yukhlisu. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.